kunci rahasia. Apa? Lagi nyari kunci rahasia? Iya, jadi sekalian aku tuh mau nyari misi tentang apa yang ada di dalam gudang ruang bawah tanah itu. Misi apa lagi sih? Dan ini aku sambil nyari rambut palsu kutukan itu. Soalnya, rambut palsu itu ada hubungannya dengan boneka ajaib itu. Dan sekarang aku lagi nyari, gak tahu di mana nih. Boneka ajaib? Aneh-aneh banget sih kamu. Aku boleh ikut gak? Jangan dulu ikut. Kamu tahu kan, kalau kamu ikut kesini, bahaya nanti. Kamu kan bukan keluarga aku. Iya deh, ya udah, iya aku nggak bakal ikut. Dan takutnya nanti malapetaka itu datang ke kamu. Yaudah, aku takut ketahuan nih. Ya, udah dulu ya. Dah. Bye. Mino nggak bolehin aku buat ikut misinya. Tapi aku penasaran. Mending aku tiba-tiba datang aja ke rumah dia. Terus aku bantu selesaiin misinya. Ya udah, let's go. Kita siap-siap. Aku penasaran sama rambut palsu ini. Kenapa aku selalu pengen pakai rambut ini? Terus kalau aku pakai aku bisa lihat ayah. Terus aku penasaran sama hantu boneka itu. Aku coba. Jangan Mika, jangan pakai rambut palsu itu, berbahaya. Ibu, iya ibu. Tapi aku sering pakai rambut palsu ini. Dan aku bisa lihat ayah sama hantu boneka. Jadi, kamu udah pakai rambut palsu ini, Mika? Iya. Sini. Kamu jangan pakai rambut palsu ini. Iya, Bu. Berbahaya. Ya? Jangan kamu ulangi lagi. Iya. Biar ibu buang. Jangan, Bu. Jangan. Mohon, Ibu. Jadi buang rambut palsu ini. Justru aku pakai wig ini tuh aku pengen ketemu ayah sama hantu boneka. Justru dia baik, Bu. Enggak, Mika. Ibu harus membuang rambut palsu ini. Enggak. Mika, kalau kamu memakai rambut palsu ini, malapetaka bahaya akan terjadi, Mika. Nurut sama ibu, Nak. Jangan pernah pakai rambut palsu ini. Tapi jangan ibu, aku pengen ketemu ayah. Udah Mika, sekarang kamu pergi tidur. Iya udah. Apa aku tidak percaya dengan rambut palsu ini? Mika aja bisa melihat ayahnya, masa aku tidak? Coba aku pakai. Tidak merasakan apa-apa dan aku tidak melihat suamiku tampak. Apa kutukannya sudah beralih sama anak-anakku? Pada anak siapa ya? Kok rambut palsu ini tidak berfungsi? Aku tidak melihat apa-apa. Sepertinya rambut palsu ini kutukannya sudah beralih kepada anak-anakku. Aku takut. Mikaela, Mino, Elvin, Aparatu yang nanti akan kena malapetaka ini.
harus berbuat sesuatu. Pantesan hantu boneka itu selalu menampakkan diri. Aku harus membuangnya. Boneka jadul itu bukan sembarang boneka. Bener, kakak juga penasaran. Makanya kakak ngikutin kamu sampai sini kan? Iya. Ya udahlah, gak usah banyak ngomong. Mending kita ikutin Helena. Jangan sampai Helena dijak. Ya, ayo kak. Yuk. Kenal deh, Mino itu temen STK kak. Papanya sekarang sudah meninggal. Dan meninggalnya tuh gak tahu kenapa. Katanya sih dulu papanya itu pengrajin boneka. Wah, jangan-jangan matinya juga karena hal yang gak benar. Maksudnya gak benar gimana? Ya bisa aja dibunuh sama boneka. Tapi benar juga sih. Iya kan? Aduh, gimana nih? Takut yang kenapa-napa, ayo kak. Yaudah, yuk.